Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Arianis, kamu miring kok. Bisa ya, teman-teman semuanya ngelihatnya miring ya? Gambarnya tuh miring. Oke, baik. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini mungkin apa namanya yang ada yang realnya tapi ada juga yang sedikit inilah ya drama gitu ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik, perkenalkan nama saya Fizah Nur. Saya termasuk dalam peserta peserti UNIP ya, Universitas Bengkulu ya, gelombang 5 di tahun 2023 ini. Dan ini video pembelajaran yang akan saya kirimkan. Dan ini adalah real teaching ya dari kelas semester pendek perkembangan panjang hayat ya atau lifespan development. Baik, hari ini yang akan kita pelajari yang pertama pendahuluan ya. Nanti pendahuluannya seperti apa? Kemudian apa namanya? Kita akan melalui ya, kita jalani. Kemudian ada review materi ya. Lalu ada membaca literatur ya, nanti saya akan mengirimkan literatur kepada teman-teman semua yang ada di sini, dan setelah itu ada diskusi dalam kelompok. Jadi nanti akan saya buka breakout room dan teman-teman memilih ya mana literatur yang menarik ya buat kalian, dan nanti akan masuk ke dalam kelompok yang sesuai dengan literatur tersebut. Kemudian ada presentasi perwakilan kelompok dan diskusi di kelas. Nanti setelah masuk breakout room sekitar 20 menit akan keluar lagi ya ke kelas umum, dan di situ dipilih perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi, dan setelah itu akan saya rangkum hasil diskusi kita, dan saya ingin meminta insight dari materi ya yang udah kita lalui selama satu jam lebih ini ya, 100 menit ini, dan kemudian terakhir penutup. Oke, sebelum kita masuk ya, saya coba pantun dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima pantun dari saya. Minum kopi tubruk di kedai sambil menatap bintang yang berkilau. Rajin belajar itu pangkal pandai. Kalau bucin itu pangkal galau. Baik. Kemudian saya akan absen dulu ya. Saya akan kasih checklist. Ini jadi real beneran buat para peserta semester pendek ya. Tapi juga kalau yang teman-teman yang lain apa namanya? Itu benar-benar membantu saya ya kalau mau bergabung. Stefani Mazia sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, saya kasih ini ya. Kemudian Mela Sabrina sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Ina Indriani sudah hadir? Hadir, Bu. Bridget Baseba sudah hadir? Bridget sudah hadir belum? Kayak belum, mungkin menyesal ya. Diah Lestari sudah hadir? Hadir, Ibu. Oke. Aprilia Susanti sudah hadir? Hadir, Bu. Baik. Andrea Puspa sudah hadir? Sudah, Ibu, hadir. Oke. Fani Anissa Elmanevia sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Apa namanya? Raditya Zaki sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Safira sudah hadir? Hadir, Ibu. Rahel Filipin Simbolon, maaf. Rahel sudah hadir? Hadir. Mariani sudah hadir? Mbak Mariani? Belum ya. Trinanda sudah hadir? Nanda? Belum. Menyesal mungkin ya. Baik. Duta Indra Pranata. Maaf ya, Duta namanya salah. Duta sudah hadir? Belum ya. Oke. Dinda sudah hadir? Belum juga. Marcella sudah hadir? Hadir, Bu. Oke. Pak Andri, sudah ya, Pak.
Baik. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Ya. Alda Ambarsari Albarka? Hadir, Bu. Oke. Arianis Novera sudah hadir? Hadir, Bu. Austri Deanti Rahayu hadir, sudah hadir? Bu. Hadir. Maulida Nurrahma sudah hadir? Hadir, Ibu. Baik. Ludia Septiani sudah hadir? Belum ya. Mira Windiana sudah hadir? Hadir, Bu. Baik. Dedeyan, Dedeyanti Martiningsi sudah hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Maaf, saya lagi di jalan, Bu. Oke, iya, nggak apa-apa. Sandini Ardiana sudah hadir? Hadir, Ibu. Baik. Muhammad Pasa Hamid hadir? Hadir, Ibu. Oke. Oke, Haura Cantika sudah hadir? Haura? Belum ya? Haura, ada Ibu, tapi lagi kerja jadi nggak bisa standby juga. Tapi udah join di Zoom-nya kok. Oke, baik. Norlisa Aros sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, masih ada. Mungkin nanti masih ada yang akan menyusul ya. Oke, saya kembalikan ke sini. Oke, nah absen sudah. Sekarang kita masuk ke film pendek ya. Bentar, saya izin ini stop dulu share-nya. Lalu saya masuk sini. Maaf ya. Kenapa dia nggak mau? Bentar ya. Layar. Belum bisa ya? Nggak bisa juga, maaf. In progress. Apa namanya, ada yang bagus nggak ininya komputernya?
Halo. Kelihatannya agak bermasalah ya. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Bu. Ya, terdengar ya. Terdengar, Bu. Ada yang apa namanya, yang komputernya bagus yang bisa membuka YouTube? Ini bisa saya bantu, Ibu? Oh iya, boleh-boleh. Sebentar ya. Saya iya, Bu. Linknya. Sebentar. Ini saya kirim ya. Sudah bisa? Sebentar, Ibu. Oh iya ya, belum di ini ya, belum dijadiin co-host ya. Saya jadiin co-host dulu ya. Oke. Minta tolong, Mbak. Iya, Bu. Sebentar lagi saya buka link-nya. Bisa Ibu izin share screen ya, Bu ya? Iya, ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu, screen saya? Sudah. Oh, sudah. Ini saya coba play ya suaranya, takut nanti pas di play nggak ada suaranya. Apakah ada suaranya? Ada. Okay. Ya. Terima kasih ya, Mbak Sandini. Sudah. Untuk ini ya, sharing screen. Oke, baik. Sekarang mungkin saya minta apa sih yang teman-teman dapatkan dari film tersebut ya. Mungkin minta sharing dari teman-teman sekalian. Silakan. Langsung aja ya, open mic. Kira-kira apa sih yang didapat dari, tadi kan the present ya, the present. Tentang hadiah yang dari ibunya itu ya. Awal-awal ketika kita melihat film itu gimana? Apa yang kita pikirkan? Ibu, mohon maaf suara ibu terlalu kecil ya, Bu. Oh gitu ya? Halo, sebentar. Saya karena pakai ini. Langsung aja ya. Apa sudah lebih jelas? Ya, Bu, sudah. Nah, gimana
pendapat teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan gitu ya, atau bisa juga apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di sini tentang film tadi. Awalnya sih mikirnya anak itu kayak sombong sih Bu, karena nggak menerima si anjing itu. Iya benar. Tapi ternyata pas sampai akhir beda lagi. Awalnya kita ngerasa nih anak kok apa ya, nakal gitu atau apa ya, jahat gitu ya sama anjing yang nggak punya kaki. Dari teman yang lain, oke, baik, terima kasih Mbak Ariani. Teman yang lain gimana? Ya Ibu, kalau dari saya, karena si anak itu digambarkan sebagai sosok remaja, yang kita tahu dari beberapa teori yang ada dalam fase remaja itu, anak banyak yang denial, terus dia itu mau banyak penolakan, susah untuk apa sih namanya, bergaul dengan sekitar juga. Ya merasa kuasa atas dirinya, asik sendiri. Namun setelah ya asik sendiri, dia punya dunianya sendiri, lebih dinamis gitu. Namun ketika, dan poin yang kedua, remaja tersebut terlihat apa namanya itu mungkin depresi karena keadaannya. Karena keadaannya, akhirnya ketika ada yang satu nasib, walaupun berbentuk hewan, nah dia akhirnya mau menerima keadaan gitu, Bu. Oke, iya, memang karena ada satu, karena ada apa ya namanya, yang senasib sepenanggungan gitu ya, kita si anak ini jadi merasa lebih ringan mungkin ya perasaannya, yang tadinya dia mungkin sedih, kemudian juga kita nggak tahu ya awalnya kenapa dia sampai bisa seperti itu kakinya, tapi kelihatannya dia termasuk orang yang agak sulit untuk menerima orang lain gitu ya, menerima apa ya ya kehadiran pihak lain ya, seperti itu. Baik, dari teman yang lain ada? Oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti akan ada apa namanya waktunya. Nah, kalian akan saling ini ya, saling mengungkapkan pendapat lagi. Dan oke, ini kebetulan pekan lalu ya, Kamis Jumat ya, itu adalah materi tentang perkembangan dewasa muda ya, dari segi fisik kognitif sama psikis sama apalagi emosi ya. Nah ini saya minta kalian untuk join my quiz ya. Silahkan, ini kodenya bisa sambil ini kan ya, bisa sambil buka quizzes ya. Kodenya sebentar. Kodenya saya share di sini ya. Bisa nggak ya? Kodenya 256767. Ada yang ini? Ya. 256767. Ada yang pernah nyoba kan ya? Rata-rata udah bisa kan? Nyoba langsung aja buka quizzes.com ya kalau nggak salah. Nah terus join quiz ini kodenya. Coba saya buka. Sudah ada yang bisa join? Saya share ya. Ini belum ada yang join, silakan. Masuk.
Oh, udah tiga nih. Ada, silakan. Ya, yang lainnya ditunggu. Yang belum pernah ikutan kelas perkembangan sepanjang hayat juga nggak apa-apa. Ikut meramaikan aja. Oke, Pak Lala, Pasha udah. Yang lainnya silakan. Mela. Ini sebagai apa? Pengetahuan awal ya, sebelum kita melanjutkan ke materi tentang isu-isu terkini apa tentang perkembangan emosi dan sosial ya dewasa muda. Baru 7 orang. Silakan yang lainnya gabung. Oke, Ina. Oke, Dede. 9. Yang lainnya gimana? Masih coba masuk ya? Baru 10 orang ini. Iya, Bu, masih coba masuk. Iya. Oke. Baru 10. Belum nambah lagi. Oh, dia ini. Ibu, maaf. Di saya tampilannya udah 17 orang yang join. Oke ya. Ini mungkin Udah lambat di komputer. Iya, maju lagi. Untuk teman-teman. Udah 17 ya? Iya, Ibu. Bahkan udah 20. Salsa, mau pinjam dulu, sayang. Itunya. Bentar ya. Udah? Sudah 20? Sudah bisa kita mulai? Bentar ya. Aku ikut main. Kamu bisa emang. Aku nggak ngerti kuisnya tentang apa. Mau main. Aku suka kuis. Oke. Sudah 21 nih. Apa kita mulai aja ya? Oke, kita mulai ya. Siap-siap. Satu pertanyaan itu 45 detik ya. Tapi semuanya multiple choice, jadi silakan dipilih aja. Saya start ya. 1, 2, 3. Saya sambil lihat nih ya di HP bisanya. Komputernya jadul. Belum. Karena bukan kelas ini. Ini untuk orang lain yang bukan kelas ini. Okay. Posisi tiga posisi pertama ini Dre, Aprilia Susanti, Maulida. Okay, belum selesai ya. Masih terus berlanjut.
Maulida sama Dre berkejar-kejaran ini. Sania, Sania pertama sekarang. Wow. Iya, mungkin karena mereka baca. Sudah? Ada yang masih mengerjakan? Rata-rata sudah selesai ya? Masih ada sedikit ya. Yang betul semua Sania ya. Sania semua. Mana Sania? Betul semua. Terus Maulida ini lihat kedua, yang ketiga Dre ini ya siapa, Mbak Candini ya, siapa Dre ini, siapa ibu? Jadi lima kakak, Maulida, Dede, Aprilia, Susanti. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita, saya balik lagi share screen-nya. Oke, gimana? Susah ya? Yang udah baca tadi apa namanya? Tadi Sania ya, Sania yang tiga peringkat pertama mungkin udah baca ya. Yang lainnya mungkin karena dari kelas lain juga belum sempat membaca apa namanya, apa belum sempat membaca modul ya, atau belum sempat review. Oke, baik. Sekarang tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang udah kalian kerjakan dalam kuis ini ya, ini ada. Mungkin pertanyaan yang krusial yang kita coba bahas di sini. Oke, pertanyaan yang pertama, tahap perkembangan psikososial dewasa muda menurut Erikson masuk dalam tahap apa? Ada yang bisa jawab? Kan kalau Erikson tuh ada trust versus mistrust gitu kan ya. Terus juga kalau remaja itu identity versus identity confusion. Nah, kalau dewasa muda itu masuk ke dalam tahap? Intimacy dan isolation. Betul, intimacy versus isolation ya. Jadi kalau mereka mencapai tahap tersebut, berarti mereka bisa mencapai keintiman atau membangun hubungan yang akrab dengan pasangan atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tapi kalau isolation, ya berarti mereka ada masalah di tahap-tahap sebelumnya, sehingga ketika di masa dewasa muda
mereka mengisolasi dirinya gitu ya, sulit untuk bergaul dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tadi juga mungkin yang dibahas dalam apa yang ditanyakan dalam kuis, temperamen dapat terlihat dari usia berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi kalau kita ngelihat memperhatikan anak-anak, anak-anak yang usia 3 tahun itu kelihatan tuh, mereka yang gampang ngambek, mereka yang lincah, yang ceria, itu ternyata ada kelihatan. Nah, kemudian apa perbedaan antara gaya kekuatan aman, menghindar, dan cemas? Kalau kekuatan aman seperti apa? Kalau gaya kekuatan aman? Ada yang tahu? Kalau... Kenapa? Siapa Mbak Arianis ya? Mau ngomong? Kak Candini. Enggak, Kak Arianis. Yang saya ketahui sih kalau kelekatan aman itu jadi si anak dan figur pengasuh itu dia punya punya hubungan yang baik gitu, Bu. Jadi pengasuhan itu baik gitu si anak antara anak dan si figur lekatnya itu. Jadi cenderung anak yang punya kelekatan aman itu akan lebih percaya diri dan bersikap positif sih. Dan juga mudah membangun hubungan atau enggak? Ketika iya, Bu, betul. Kalau menghindar bagaimana? Gaya kelekatan menghindar. Attachment, ya, yang menghindar. Ini kan kalau ada... menghindar sih, kalau menghindar kayaknya untuk saat nanti dewasa dia lebih ke ragu-ragu sih, Bu, untuk percaya ke orang lain gitu. Hubungan, ragu-ragu, kemudian juga tidak nyaman justru ya ketika dekat dengan orang lain. Dan yang cemas itu yang seperti apa? Obsesif, Bu. Betul, obsesif ya sama pasangannya. Jadi kalau ada orang yang cemburuan, obsesif gitu ya, berarti dia attachment-nya termasuk attachment yang cemas ya, ciri-cirinya. Mudah-mudahan ini ya, masnya nggak begitu ya, pada pasangan. Oke, okay, nah sekarang enggak ya, mudah-mudahan ya. Mana istrinya? Coba kita tanyakan. Oke, okay, apa perbedaan cinta romantis, cinta yang sifatnya kasih sayang, dan cinta yang sempurna? Ada yang sudah baca? Cinta yang romantis, maaf. Cinta yang romantis itu cinta yang hubungannya mendalam, Bu. Terus kalau kasih sayang itu memberi rasa hangat. Dan cinta yang sempurna itu hubungan yang ideal, gitu. Nah, kalau cinta yang romantis itu sebenarnya justru cinta yang di awal-awal itu yang menggebu-gebu, kemudian lebih ke fisik. Biasanya pasangan atau yang sudah menikah 5 tahun pertama itu masih cinta-cinta romantis tuh. Tapi ada cemburunya gitu ya, dan juga lebih banyak menuntut hal-hal yang bersifat fisik sebenarnya kalau yang cinta romantis itu. Kalau kasih sayang ya dia senang menunjukkan kasih sayang, perhatian gitu ya kepada pasangannya, menghargai pasangannya. Sedangkan kalau cinta yang sempurna ini ada dari teorinya Sternberg. Ya, ada yang tahu teorinya Sternberg? Cinta yang memenuhi apa aja? Teorinya Sternberg itu cinta yang memenuhi ada perasaan romantisnya, kemudian juga komitmennya. Terus satu lagi apa? Ada yang ingat? Ya. Jadi ada gairah, keintiman, sama komitmen kalau yang Sternberg itu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok kita hari ini tentang isu-isu perkembangan psikososial dewasa muda ya. Nah, ini saya akan minta kalian untuk membaca literatur dalam waktu 10 menit ya. Saya akan kirimkan literaturnya. Ada 3 tema, nanti kalian silakan pilih yang mana yang kalian suka ya. Gadget dan komunikasi dalam keluarga,
gadget dan emosi, sama gadget dan FOMO. Ada yang tahu FOMO itu apa? Tidak mau ketinggalan sesuatu, Bu. Tidak mau ketinggalan apa namanya? Ketinggalan up to date ya. Ketinggalan apa ya namanya? Pokoknya fear of missing out ya. Harus selalu up to date gitu ya. Nah, nanti setelah kalian membaca, nanti akan saya buatkan breakout room. Nah, nanti silakan pilih roomnya sesuai dengan tema-tema yang udah kalian pilih dibaca tadi. Di situ nanti diskusi, nah nanti ada presentasinya. Nanti silakan tunjuk satu orang untuk melakukan presentasi. Oke, saya kirimkan dulu ya. Bentar ininya. Mana ya? File. Dari komputer. Bisa langsung tiga nggak ya? Katanya ya. Oke, sudah bisa dilihat. Yang atas itu hubungan apa? Hubungan kecanduan gadget dengan emosi. Kemudian kalau yang bawah itu pengaruh gadget pada interaksi sosial keluarga, dan yang terakhir itu oh ini baru dua ya, satu lagi itu oh dia nggak mau kalau currently in use. Baik, saya matikan dulu yang ini. Oke, sudah semua. Silakan dipilih. Ada yang atas ini hubungan gadget dengan emosi ya. Yang bawahnya interaksi sosial dan keluarga, sama yang gadget dan FOMO. Silakan di-download dan dibaca. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ibu, maaf. Iya, kenapa, Mbak? Ini tuh untuk berkelompok atau individu, Bu? Bacanya individu dulu. Jadi dipilih satu aja. Nanti saya akan buatkan breakout room sesuai dengan tema bacaannya gitu. Tema bacaan yang dipilih tadi. Oke. Sudah baca semua? Sudah mulai baca? Oke, dari 817 ke 827 ya. Saya tunggu.
Apakah ada yang sudah selesai? Oke, itu saya sudah tuliskan. Nanti yang akan kalian bicarakan di dalam grup adalah jelaskan masalahnya secara ringkas, apa penyebabnya, apa efeknya, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Saya juga sudah buatkan breakout room-nya. Silakan masuk ke dalam ruang diskusi sesuai dengan tema yang dipilih masing-masing. Oke. Nah, udah ini gadget dan emosi sudah ada yang join 2 orang ya. Gadget dan FOMO baru 1 nih, baru 2 ya. Gadget dan komunikasi keluarga belum ada yang join. Masih ditunggu. Masih ada yang belum bergabung ini, Aprilia, Austri Deanti ya, Dia Lestari, Haura, Maulida, Mira, Pasha, silakan gabung ke salah satu room. Ibu, maaf mau nanya lagi, ini roomnya ada di mana ya, Bu? Ini di sebelah kiri ada nggak yang kotak-kotak kecil itu? Itu ada ruang diskusi namanya. Di saya nggak ada. Nggak ada ya? Kamu pakai HP atau pakai ini tablet? Kamu siapa namanya? Sebentar. Siapa? Saya ini aja ya, saya masukin ya. Austri ya. Kamu maunya kemana? Hah? Ke tema yang mana? Di gadget dan FOMO dan gadget, Bu. FOMO dan gadget, Bu. Oke, baik. Yang lainnya, Sari,
mau masuk mana? Ini Bu, yang gadget keluarga Bu. Oke, gadget dan komunikasi keluarga. Haura, masuk mana Kak Haura? Haura? Saya masukin aja ya. Gadget dan FOMO kali ya. Maulida? Yang emosi Bu. Emosi, maunya emosi, oke. Okay. Mira, masuk ke mana Mira? Mira, saya masukin aja ya. Oke. Okay. Apa, Ma? Iya.
Bu, mau nanya. Apa, Mbak? Kan kata Ibu perwakilan satu orang. Kalau tadi satu kelompok itu isinya 5, kalau yang menyampaikan nomor 1 sampai 4 tuh beda-beda orang boleh, Bu? Boleh sih, cuma mungkin waktunya akan agak lebih lama ya. Maksudnya ini Kayak misalnya saya nomor 2 gitu. Boleh, boleh aja. Oh, kita tunggu. Terima kasih. Oke, kelihatannya sudah sudah kumpul semua ya. Oke, silakan ini dari kelompok 1 nih, gadget dan komunikasi. Siapa dulu yang mau presentasi? Apakah kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3? Boleh Ibu kelompok 1 aja dulu. Akan. Gadget dan komunikasi dalam keluarga ya. Betul, Bu. Yang ingin bicara dulu, tadi kan mau semua hampir 4 orang ya yang akan presentasi. Ya, dimulai dengan saya dulu, Bu. Mbak Dede. Apa mau share screen? Boleh. Oh, nggak usah, Bu. Saya di handphone soalnya. Mulai aja. Nggak bisa buka ini ya, kamera ya? Iya, betul, Ibu. Oke, silakan, Mbak Dede. Oke, selamat malam semuanya. Saya mau di sini mau mengambil kesimpulan dari masalah gadget atau perangkat teknologi digital yang seperti ponsel, tablet, komputer yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap komunikasi dalam keluarga atau pemahaman di antara anggota keluarga ya. Ada beberapa dampak termasuk dampak positif dan negatif dalam penggunaan gadget dalam konteks komunikasi keluarga. Pengaruh positif itu adalah komunikasi jarak jauh. Gadget yang memungkinkan anggota keluarga yang berjauhan secara geografis ataupun apapun untuk tetap berkomunikasi secara mudah melalui panggilan suara, pesan teks, atau video call. Akses informasi seperti yang dibutuhkan saat ini, gadget memberikan akses cepat dan mudah untuk berbagai sumber informasi termasuk berita, artikel, atau lain sebagainya seperti atau penjadwalan atau pengingat dalam bentuk apapun seperti ada kegiatan aktivasi keluarga itu bisa diingatkan dengan gadget. Pembagian pengalaman anggota keluarga dapat berbagi momen atau pengalaman melalui media sosial seperti yang diupload atau diunggah di berbagai sosial media ya Bu. Dan yang terakhir dampak positifnya itu edukasi dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui pandemi kemarin, pembelajaran itu kita gunakan secara daring itu sangat membantu. Nah, selain dampak positif ada juga dampak negatif seperti isolasi sosial. Karena penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial karena dengan anggota keluarga. Karena lebih terfokus pada perangkat mereka daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Yang kedua, gangguan dalam komunikasi secara langsung. Kurangnya interaksi secara langsung menyebabkan saat antara dua orang dalam keluarga berinteraksi secara langsung pasti tidak akan dapat atau menyebabkan kesulitan seperti terlalu sering menyentuh gadget saat interaksi langsung itu pasti akan terdistraksi dengan gadget itu sendiri. Dan gangguan waktu dalam keluarga jika gadget digunakan secara berlebihan juga akan
akan mengganggu waktu yang berkualitas bersama keluarga, dapat terganggu mengurangi kesempatan untuk saling berbagi dan komunikasi. Peningkatan stres pun itu menjadi pengaruh negatif untuk keluarga. Masalah kesehatan mental itu sudah pasti dengan kita membuka banyak sosial media itu secara tidak langsung akan berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecanduan media sosial atau penyalahgunaan teknologi. Untuk poin nomor 4, agar gadget memiliki pengaruh positif pada keluarga, itu menyadari batas penggunaan gadget untuk mengatur layar atau pengingat dalam gadget kita. Seperti di handphone saya mungkin ada pengingat untuk setelah berapa jam penggunaan gadget, pasti akan ada notifikasi kalau ini sudah melebihi batas waktunya. Terus yang kedua, menciptakan waktu khusus tanpa gadget bersama keluarga. Yang ketiga, menggunakan gadget sebagai alat komunikasi, bukan pengganti interaksi secara langsung. Lalu yang keempat, berbicara terbuka tentang peran gadget dalam keluarga. Dan keempat, mengedepankan komunikasi terbuka dan empati di antara anggota keluarga untuk memperkuat hubungan keluarga secara keseluruhan. Itu poin nomor 1 dan nomor 4 dari saya. Nomor 2-nya bisa dibantu oleh Kak Lala ya. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak Dede. Ya, silakan Kak Lala, mana Kak Lala? Ya, halo Bu. Selamat malam semua teman-teman. Poin kedua itu penyebab dari ketergantungan gadget terhadap keluarga. Itu bisa disebabkan karena kemajuan teknologi yang membuat keluarga merasakan mendapatkan hiburan, informasi, terus koneksi sosial secara cepat kayak di Facebook, kerabat jauh bisa berkumpul lagi di sosial media. Terus yaitu keep kontak antara sesama keluarga seperti ibu dan anak, seperti anak udah pulang sekolah apa belum, lalu minta jemput dan segala macam. Terus poin ketiga itu hiburan dan rekreasi. Biasanya anak-anak udah masuk usia SMP itu lebih ketergantungan game gitu, ketergantungan game dan menghabiskan banyak waktu di depan layar karena itu udah nggak bikin capek, karena biasanya anak SMP jam waktu sekolahnya lebih banyak. Terus poin 4, penggunaan belajar. Sekarang itu ada namanya seperti Duolingo, terus seperti Text match itu kalau anak saya makai itu kayak bertanya soal matematika, nanti muncul cara-caranya, jadi kita tinggal ngikutin gitu. Jadi otomatis anak saya sangat ketergantungan sekali, karena seperti punya tutor di rumah. Terus gaya hidup dan tren, jadi kayak ini berkaitan sama FOMO tadi ya, gadget dan FOMO. Jadi lagi berinteraksi di mana, lagi liburan di mana, ingin mengupload untuk mengabarkan keluarga dan teman-teman yang lain. Terus faktor sosial yang menekankan semua orang tuh harus punya sosial media gitu. Terus kemudian akses tuh kayak handphone sekarang itu udah 1 juta aja udah bisa online ya Bu. Sepertinya 7 poin itu yang menyebabkan ketergantungan gadget. Bisa dilanjutkan oleh Kak Dede. Kak siapa tuh dia? Kak Marcel? Duta Kak. Kak Duta. Ya, Kak Duta. Silakan Kak Duta. Oke, baik. Terima kasih. Izin Bu Ifiza untuk menjawab nomor 3. Dalam apa efeknya dalam gadget dan komunikasi dalam keluarga. Jadi efeknya ini, dan gadget yang tidak cerdas pada anggota keluarga berpotensi untuk mengubah peran-peran dari keluarga tersebut dan mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan bagi setiap anggota keluarganya. Jadi dalam interaksi sosial di keluarga cenderung membuat kita jauh dalam bersosialisasi dalam keluarga.
Jadi kayak kita tuh sudah dalam satu lingkup di rumah nih Bu, tapi dalam keluarga sibuk bermain gadget aja, jadinya tingkat sosial dalam keluarganya menurun, sehingga tidak ada interaksi sosial pada keluarga tersebut Bu, sehingga membuat merasa jauh antara anak dan orang tuanya. Hingga fenomena penggunaan gadget pada anggota keluarga tersebut yang pada akhirnya berpotensi mengubah suatu pola interaksi sosial dalam keluarga ini. Dapat diminimalisir dengan pemberian intervensi dan dari pekerja sosial keluarga sesuai fungsinya. Jadi dalam interaksi sosial ini perlu dibatasi Bu, dalam gadget dan komunikasi dalam keluarga. Jadi sehingga anak dan orang tua, bukan anak saja ataupun bukan orang tua saja, tapi kedua peran anak dan orang tua juga diberi batasan dalam gadget dan komunikasi, sehingga dalam berkumpul keluarga interaksi sosialnya tetap ada. Jika efek ini terus berkelanjutan, maka hubungan antara orang tua dan anak akan terus menjauh. Jadi kayak meskipun dalam satu lingkup, dalam satu rumah, tapi rasanya akan terasa beda, akan terasa jauh. Jadi yang mendekat akan terasa jauh, dan yang jauh mungkin bisa jadi lebih jauh lagi. Tapi untuk efek positifnya adalah ketika kita berada pada interaksi sosial yang baik, gadget positif yang baik, jadinya ketika orang tua berada dalam luar kota, seperti ayah ada di suatu tempat atau ibu dalam suatu tempat, kita bisa komunikasi secara baik menggunakan gadget yang baik pula. Jadi efeknya bisa dua, bisa jadi negatif maupun positif. Negatifnya seperti tadi, efeknya akan terasa jauh terhadap keluarga, dan positifnya adalah akan terasa dekat meskipun hubungannya meskipun hubungannya itu secara langsung itu terasa jauh. Begitu pun untuk efeknya pada gadget dan komunikasi dalam keluarga. Mungkin bisa lanjutkan nomor 4, Kak. Nomor 4 tadi udah terjawab semua ya, dari nomor 1 tadi sekaligus. Oke, baik. Terima kasih. Berikut, Bu, untuk kelompok gadget dan komunikasi dalam keluarga. Oke, terima kasih. Nih, Kak Duta ini yang paling muda mungkin deh. Teman-temannya ada nggak? Ini anak baru ini. Ada Bu, saya didampingi sama Marcella dan Alda tadi dalam kelompok gadget dan komunikasi dalam keluarga. Oke, jadi bisa belajar ya sama kakak-kakaknya nih. Iya betul Ibu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ini sebenarnya banyak poin-poin yang udah dijelaskan tadi ya dari kelompok 1. Dan saya juga nyatetnya banyak juga ini. Mungkin ada tanggapan dari kelompok gadget dan emosi sama gadget dan FOMO? Tidak ada. Lanjut dulu kali ya. Karena waktunya juga terbatas kita. Silakan untuk kelompok gadget dan emosi. Siapa yang akan presentasi? Izin Ibu, untuk gadget dan emosi untuk nomor 1, saya yang presentasi. Nanti berikutnya anggota lain. Silakan. Untuk gadget dan emosi, latar belakang masalahnya adalah berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2017, terdapat 143,26 juta orang atau sebesar 54,68% dari populasi Indonesia yang menggunakan internet. Nah, sebesar 75,50%-nya itu berada pada usia 13-18 tahun. Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengungkapkan sebanyak 93,2% pengguna media sosial itu berada pada usia 9-19 tahun. Nah, berdasarkan latar belakang dari jurnal ini juga dikatakan bahwa masalah emosi itu bisa mengakibatkan hal yang serius gitu ya. Sebesar 20% masalah emosi itu maaf per,
prevalensi masalah emosi dan perilaku pada anak-anak diperkirakan sebanyak 20% di seluruh dunia. Pada sampel di penelitian gadget dan emosi, itu dari hasil wawancara, 8 dari 10 remaja itu menggunakan gadget 5-8 jam dalam sehari untuk membuka media sosial seperti Instagram, WhatsApp, bermain game, menonton YouTube. Nah, itu terlihat sekali ketergantungannya dan mempengaruhi perilaku juga emosi pada remaja tersebut seperti menjadi malas, lupa waktu akan sholat, mudah marah, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada yang sampai mengurung diri. Kemudian dari data juga didapatkan hasil hubungan kecanduan gadget dengan emosi itu untuk yang tingkat kecanduan gadgetnya tinggi sebanyak 44,3%, untuk tingkat kecanduan gadget yang tinggi itu sebanyak 36,4%, sedangkan untuk yang rendah itu sebanyak 57,6% pada tingkat emosi yang normal. Kemudian untuk tipe emosi yang borderline, itu untuk tingkat kecanduan gadget yang tinggi itu sebanyak 43,6%. Sedangkan untuk tingkat yang rendah kecanduan gadgetnya pada tipe emosi borderline, itu sebesar 42,4%. Dan pada tipe emosi abnormal, pada tingkat kecanduan gadget yang tinggi itu sebesar 20%, sedangkan pada tingkat kecanduan gadget yang rendah itu sebesar 0%. Itu adalah ringkasan masalah secara singkat pada gadget dan emosi. Silakan dilanjut untuk poin nomor 2, 3, dan 4. Kak Pasha. Baik, terima kasih Kak Candini. Saya akan melanjutkan untuk poin nomor 2, yaitu dari sebab. Saya akan mengutip dari sebabnya itu literatur lain yang saya baca, dan pengetahuan yang pernah saya dapatkan dari dokter sistem. Jadi stimulus dan perilaku yang repetitif itu akan mempengaruhi struktur otak. Nah, struktur otak ini nanti akan mempengaruhi perilaku dan emosi manusia. Jadi ketika stimuli itu dia bersifat repetitif dan konsisten, itu akan memanipulasi otak bagian prefrontal cortex sama otak bagian tengah, yang di mana otak bagian tengah ini berfungsi sebagai imajinatif dan prefrontal cortex ini berfungsi bagaimana seorang manusia itu bisa berpikir secara konstruktif dan membangun skema. Jadi ada pula orang yang kecanduan dalam gadget, maka yang akan bekerja itu secara intensif adalah otak bagian tengah, yaitu mengedepankan emosional, sehingga melumpuhkan fungsi dari bagian otak prefrontal cortex ini. Sehingga otak bagian prefrontal cortex ini atau otak bagian depan akan termanipulasikan dan akan menjadi tumpul. Itu salah satu sebabnya. Sebabnya secara genetika. Sebab yang lain adalah individu itu, remaja itu memiliki rasa nyaman yang dibangun ketika melihat media sosial. Karena ketika seorang itu melihat media sosial, dia memiliki rasa yang seakan-akan media sosial itu mengerti dirinya dan dunia nyata itu tidak mengerti akan dirinya, sehingga rasa ini akan memunculkan sikap yang dapat menimbulkan seorang itu tidak nyaman dengan lingkungan sosial sehingga dia bisa menarik diri dan lebih mengintensifkan waktu bersama gadgetnya. Untuk poin nomor 3 dilanjutkan oleh Kak Maulida, yaitu efeknya. Silakan Kak Maulida.
Gimana, Maulida? Ada? Belum dibuka mic-nya. Nomor tiga itu apa efeknya ya? Dan bagaimana cara mengatasinya ya? Ya, poin dari nomor tiga, efek menurut mati suaranya ya. Saya wakil aja kalau gitu. Sebenarnya tadi udah dibahas sedikit ya tentang efeknya. Silakan. Ya, untuk efeknya itu nanti yang ditimbulkan adalah individu bisa menjadi mudah marah, lupa akan waktu karena otak yang berfungsi membangun rasionalis itu kan termanipulasi jadinya. Terus kurang bersosialisasi karena otak yang bagian imajinatifnya lebih mendominasi, terus malas beraktivitas, serta gelisah karena emosinya tadi kan lebih dikedepankan, terus bisa jadi mengamuk ketika dunia yang sudah dia anggap nyaman yaitu gadgetnya diambil. Itu efeknya. Dan untuk cara mengatasinya ada beberapa cara, yaitu bisa membatasi waktu, mengatur waktu. Jadi kita pasang waktu, kita kasih kesempatan untuk individu tersebut, untuk remaja tersebut memegang HP, tapi ada batasan waktunya. Terus bisa juga kalau misalkan untuk orang-orang yang sudah sampai ke tahap abnormal, itu bisa dilakukan terapi konseling dengan psikolog atau psikiater. Memperbanyak aktivitas di luar rumah, memperbanyak aktivitas sosial, begitu Ibu. Ini tadi kan di artikelnya sendiri di jurnal tuh ada bahasan tentang ini ya, tentang apa borderline sama abnormal gitu kan, istilah-istilah psikologis ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak itu apa yang dimaksud dengan tadi tipe kepribadian borderline sama abnormal, yang dimaksud dengan abnormal itu apa? Untuk perilaku abnormal sendiri, perilaku abnormal itu perilaku yang memang maladaptif, sudah perilaku yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau misalkan borderline yang mungkin saya pahami dari artikel tersebut adalah turunnya fungsi kognitif dan fungsi produktivitasnya, Bu. Kalau normal, biasa. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ya, borderline itu bukan cuma ada dalam istilah IQ ya. IQ kan juga ada borderline ya. Ternyata ada juga dalam istilah emosi tadi. Kalau borderline sih kayaknya itu, Bu. Dia lebih sulit mengendalikan emosinya ya. Jadi sulit mengendalikan dirinya sendiri. Kalau misalkan abnormal, itu dia terlalu berlebihan dalam tingkah lakunya. Normal itu ya udah nggak normal lagi gitu ya. Maksudnya buat orang yang melihat apa, kita yang normal ini melihat kok begitu amat gitu. Tidak sesuai dan tidak bisa dengan sekitarnya. Berperilaku dari luar orang-orang umumnya. Oke. Baik, karena waktunya juga udah mepet, silakan untuk gadget dan FOMO. Siapa yang akan presentasi? Terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 ya tadi untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok gadget dan FOMO nih yang paling banyak nih kayaknya. Ternyata banyak sekali peminat si FOMO ini. Ya, Ibu-ibu, untuk gadget dan FOMO saya yang akan presentasi. Jadi FOMO itu adalah jadi FOMO itu adalah sindromnya itu seperti kayak nggak mau
nggak mau ketinggalan sesuatu gitu lah. Bomo kan dari fear of missing out. Jadi orang yang memiliki sindrom ini tuh merasa kalau ada sesuatu yang lagi in, dia tuh nggak mau ketinggalan gitu lah. Salah satu penyebab dari si FOMO ini tuh adalah keseringan main gadget. Kenapa kayak gitu? Karena dari main gadget ini kan kita bisa melihat sosial media, dan di sosial media kita bisa melihat info-info terkini, info-info up to date gitu. Kalau orang yang memiliki FOMO ini, efeknya akan dari dia ngeliatin sosial media itu terlalu sering memainkan handphone, maksud saya. Efeknya itu dia akan nggak mau ketinggalan yang lagiin gitu loh. Jadi dari si FOMO ini tuh ada efeknya. Menurut saya pribadi sih efeknya itu ada dua ya, ada negatif dan positif. Cuman mungkin lebih banyak negatifnya itu pertama untuk yang baru-baru ini deh, untuk yang baru-baru ini. Untuk efek positifnya itu adalah contohnya itu AI. Sekarang kan lagi in banget tuh AI. Nah, untuk para desainer mungkin AI itu bisa membantu untuk pekerjaannya mereka. Itu kan salah satu contoh FOMO untuk positif ya. Nah, ini untuk negatifnya itu mungkin itu ada contohnya itu misalkan saya ngeliat sosmed nih gitu, terus ada coffee shop yang baru, saya jadi merasa pengen banget nih ke situ gitu loh. Padahal uang saya ini nggak ada dikit-dikit, tapi karena saya cenderung ke sindrom FOMO ini, jadi saya tuh bisa sampai pinjam uang nih kebetulan gitu, misalkan untuk ya biar saya bisa datang aja ke coffee shop itu gitu. Terus untuk bahaya dari FOMO itu, yang paling pertama tadi kan mempengaruhi kondisi finansial, terus bisa mengancam kesehatan jiwa juga, karena dari si FOMO ini tuh kita bisa merasa kurang tenang aja gitu lah. Kalau kita nggak, kalau si FOMO ini tuh nggak melakukan yang lagi in sekarang gitu. Terus mungkin dari kelompok dari temannya yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi dicatat nggak hasil itunya? Gimana Bu? Dicatat apa? Ada yang mencatat? Mencatat apa Bu? Tadi hasil obrolan di grup. Kalau kebetulan sih tadi saya sendiri sih Bu yang presentasi. Karena kan tadi di grup itu katanya nggak ada yang masuk-masuk Ibu. Baik. Gimana Bu? Ya tadi maksudnya banyak sekali tuh. Yang FOMO ini paling banyak loh, ada 11 orang. Apa gantian Bu? Boleh silakan, terserah. Tadi sesuai dengan pembicaraan di grup aja. Jadi saya izin lanjut ya Bu. Faktor penyebab dari FOMO ini tuh ada beberapa faktor. Ada karena penggunaan gadget yang berlebih, terus ada membandingkan diri dengan orang lain, lalu kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Apa jadi, tadi gimana Bu? Yang pertama apa tadi? Maaf. Penggunaan gadget yang berlebih. Terus? Lalu ciri-ciri orang yang terkena FOMO itu menghabiskan banyak waktu bermain gadget, lalu lebih mementingkan sosial media, harus akan gosip. Rela merogoh kocek yang tidak sedikit itu bisa sampai, mungkin kalau kondisinya terlalu memaksakan bisa sampai hutang ke orang lain gitu, atau mungkin ke pinjol gitu.
Lalu ada lalu ingin tahu untuk apa yang lagi aktif sekarang. Untuk mencegah FOMO ini, kita untuk mencegah FOMO ini tuh bisa dilakukan dengan cara batasi penggunaan gadget, batasi penggunaan sosial media, lalu lebih menghargai diri sendiri. Lebih menghargai sendiri di sini tuh maksudnya tidak usah terlalu memaksakan ataupun mengikuti gaya orang lain kalau memang sesuai kondisi kita aja. Terus lebih mengembangkan hobi dan menggali potensi. Lalu banyak bersyukur dan selalu berpikir positif. Lalu bisa dengan cara mengubah konten-konten yang ada di sosial media kita. Gitu, Bu. Gitu aja sekian dari saya, Bu. Oke. Makasih, Mbak Autsri. Ini teman-teman sekelompoknya nggak ada yang mau nambahin ini? Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan untuk kelompok 1, 2, dan 3? Tadi sebenarnya ini banyak sekali ya yang bisa didapat dari hasil diskusi kalian gitu ya. Tapi rata-rata semuanya mengusulkan ya cara mengatasinya adalah membatasi gadget ya mau nggak mau ya. Atau memang ini ada masalah yang sangat udah urgen sekali mungkin ya di antara di dalam masyarakat kita gitu. Terutama kalau misalnya keluarganya jadi bondingnya kurang kuat, berarti kan banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi anak-anak ya, selain dari orang tuanya gitu. Kalau bondingnya kuat kan biasanya anak-anak itu akan mudah diarahkan gitu oleh orang tuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya bondingnya nggak kuat, lebih kuat dengan gadget, maka yang akan mempengaruhi adalah ya gadget itu atau sosial media gitu ya, atau masyarakat yang kita nggak tahu di gadget itu dia melihat apa seperti itu. Nah makanya ini harus perlu di atasi gitu masalah-masalah seperti ini, terutama juga tadi yang masalah emosi gitu ya, betapa banyak anak-anak kita yang karena mereka lebih kuat dengan gadget ya, tadi seperti yang dibicarakan oleh Mas siapa tadi, Mas Pasha ya, bahwa yang aktif itu adalah otak emosinya ya, otak emosinya atau otak ngah gitu di dalam apa, karena ketika dia kita ya, bukan cuma anak-anak itu atau bukan cuma orang-orang yang di luar kita, ketika kita memegang gadget ya, terutama untuk hal-hal yang bersifat hiburan, maka hormon-hormon dopamin kita yang memang dia akan bekerja ketika kita senang dengan sesuatu gitu ya, maka dia akan keluar gitu. Dan hormon dopamin inilah yang membuat kita merasa happy, attachment, merasa attached gitu ya, merasa keterikat, ada keterikatan dengan gadget itu. Dan karena apa namanya pengeluaran hormon dopamin yang kurang kurang proporsional ya, tidak sesuai dengan, maksudnya tidak ada hubungannya dengan motivasi, kemudian juga nilai-nilai yang kita anut ya, maka tadi peran PFC itu ya yang mengontrol emosi ya, otak depan yang mengontrol emosi itu akhirnya jadi terpinggirkan gitu. Jadi kita lebih terbiasa menggunakan emosi ketika melakukan sesuatu ya. Itu salah satu efek dari gadget ya. Salah satu efek dari gadget kalau yang dibukanya adalah laman-laman hiburan ya. Tapi beda kalau misalnya yang dibukanya adalah laman pendidikan gitu ya, atau untuk pekerjaan. Itu kan mengaktifkan otak depan kan. Kalau apa namanya? Kalau kita belajar atau bekerja itu kan otak depan kita aktif. Sehingga bisa mengontrol emosi. Nah, masalahnya kalau misalnya remaja, ini kan artikelnya kan remaja ya, meskipun ada yang usianya 19 tahun ya, yang udah masuk dewasa awal, kalau remaja itu apalagi otak depannya juga belum sempurna ya, pembentukannya gitu ya, sehingga efeknya jadi lebih besar, karena mereka otak emosinya lebih kuat kan bekerjanya, seperti itu. Otak PFC-nya belum sempurna terbentuk ya, dan belum sempurna bekerja gitu ya, makanya akhirnya mereka yang lebih mudah untuk terkena adiksi ya, adiksi gadget. Meskipun orang-orang psikologi juga enggak menyarankan kata-kata adiksi ya. Tapi intinya perilaku mereka dipengaruhi oleh gadget ya, seperti itu. Nah, untuk yang FOMO ini juga
memang efeknya juga sangat berat, terutama ke masalah ekonomi sih ya. Bagaimana kalau orang yang udah fear of missing out, mereka akan jor-joran gitu ya, mengikuti keinginannya untuk selalu up to date ya, selalu mengikuti perkembangan tren ya di luar sana gitu. Makanya tadi seperti yang dibilang sama Mbak Auzri ya, banyak yang sampai apa namanya minjem ya, sampai pinjol gitu ya. Sehingga justru mereka itu bukan cuma bermasalah di masalah emosinya atau komunikasinya, tetapi justru masalah keuangannya juga jadi semakin bermasalah gitu. Nah, ini juga masalah perilaku yang harus diatasi nih, terutama kan kita yang lulusan dari psikologi nih ya, harus punya nih basic ilmunya, kemudian juga harus bisa menyadarkan masyarakat nih. Kalau S1 psikologi kan fungsinya edukasi ya, mungkin kita belum bisa melakukan ya, kalau psikolog dia ada treatment ya, ada bisa melakukan apa tadi namanya, intervensi Bu, intervensi ya sesuai dengan profesinya gitu ya. Tetapi kalau kita kan bukan nih ya, bukan, karena bukan psikolog, maka kita melakukannya psikoedukasi ya, atau edukasi kepada masyarakat ya. Konseling juga mungkin bisa, tapi konseling itu kan untuk masalah-masalah yang ringan gitu kan, bukan untuk masalah yang berat ya kan. Kalau yang udah berat tadi kayak misalnya yang kecanduan gadget, sampai kalau diambil gadgetnya ngamuk-ngamuk, itu kan udah masalahnya udah lumayan berat gitu ya. Apalagi misalnya sampai depresi kalau nggak kena gadget ya kan. Ada juga beberapa waktu lalu anak yang sampai gila ya, ditaruh di rumah sakit yang khusus untuk kecanduan gadget gitu kan, karena dia benar-benar nggak bisa pisah gitu. Kalau pisah langsung ngamuk-ngamuk dan bisa melukai dirinya dan orang lain ya, sampai seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau ada komentar ya dari teman-teman? Kayaknya udah pada ngantuk ya, mungkin karena reguler 2 banyak yang bekerja ya, jadi udah capek. Silakan, mungkin dari adik-adik yang reguler 1 juga boleh nih, kesempatan untuk belajar. Silakan. Tadi si Duta ya, Duta selalu bersemangat. Pak Andri mungkin, Pak, bisa komentar? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Ikut, Ibu. Dengar. Iya, ini Pak Andri udah mau lulus nih, harus ngasih apa namanya, ngasih mungkin pesan-pesan nih kepada adik-adiknya di sini nih. Waduh, ini juga gara-gara kesibukan malu jadi malu. Iya. Mau ngomongnya malu. Kenapa? Aduh, makanya mau putus-putus Pak suaranya. Lagi jalan Ibu, izin. Ada di jalan. Iya, Ibu. Ya, mohon izin, Ibu. Oke. Seperti yang ada di layar, any question atau komentar? Harusnya ditambahin ya, any question or comment ya. Ibu, maaf, saya mau nanya. Siapa nih? Bentar. Safira Aurelia Putri, Ibu. Safira. Sebelumnya maaf, saya nggak bisa lihat kamera. Jadi saya izin bertanya, gimana sih Bu cara ngatasi FOMO dengan hal yang positif? Makasih Bu. Nih Duta juga raise hand. Sebentar ya, ini sebenarnya tadi udah dibahas ya oleh Mbak Auzri ya. Dan memang di artikelnya itu juga salah satu apa namanya cara-cara penanganan juga ada di situ ya, di artikel tersebut. Ya misalnya tadi batasi penggunaan gadget gitu ya, karena dari gadget itu kan kita jadi terpapar ya dengan benda-benda atau tempat-tempat yang ngetren gitu ya, jadi kepingin gitu ya, kepingin benda-benda itu gitu, pengen ke tempat-tempat yang mungkin para artis itu pada staycation di sana gitu kan, seperti itu. Jadi kita pengen ikutan gitu, tapi memang salah satu penyebab utama kenapa orang bisa FOMO itu adalah rasa rendah diri ya. Rasa rendah diri, karena dia pengennya dihargai kan, pengen dianggap up to date gitu, pengen dianggap ikutin tren ya. Nah, jadi memang
dari basicnya ya, dari masalah kepribadiannya atau masalah cara berpikirnya itu yang harus diperbaiki. Dan kalau misalnya itu terjadi pada orang di dekat kita, maka kita harus banyak-banyak meningkatkan rasa percaya dirinya dia dengan apa, memuji dia saat dia justru apa namanya, justru menampilkan dia apa adanya gitu, ya, seperti itu. Ini kan ya yang biasa-biasa aja gitu lah, nggak usah terlalu jor-joran ngikutin ngikutin tren seperti itu. Tadi menghargai diri sendiri poinnya yang paling penting ya. Terus tadi membatasi penggunaan gadget dan berusaha untuk mengembangkan hobinya sendiri ya. Nggak usah ikut-ikutan orang lain, yang penting dirinya sendiri tahu ya, dia punya track, punya arah tujuan yang jelas gitu ya dalam hidupnya, sehingga dia nggak ngelihat kanan kiri gitu. Karena ya mungkin boleh ya sekali-sekali kita staycation kemana gitu ya, ke tempat yang bagus gitu ya, tapi kan nggak harus diikutin terus-menerus gitu. Ada hal-hal penting yang perlu kita lakukan ya, jadi apa, melakukan skala prioritas juga ya. Sama ya banyak-banyak bersyukur ya dengan kondisi kita, meskipun kita nggak bisa ngikutin orang lain ya. Kan ada tuh ya, kalau di sosmed itu kan biasanya mereka menampilkan sesuatu yang wah gitu kan, karena memang orang juga ingin melihat sesuatu yang menarik gitu. Meskipun ada juga misalnya kalau saya lihat artis-artis medsos ya, apa, artis-artis medsos itu yang dia tuh apa adanya gitu, nggak menunjukkan kekayaannya tapi menunjukkan kerja kerasnya, itu sebenarnya bagus ya. Dan dia mempengaruhi orang untuk bekerja keras gitu kan, nggak cuma ngelihat saat dia lagi udah jadi gitu kan, tapi dia memperlihatkan proses sampai dia menjadi seorang pengusaha sukses gitu. Itu ada yang dari mana tuh, yang dari Sunda ya, Ciamis kalau nggak salah, tuh ada artis medsos yang kayak itu, dulu pernah ke Jepang terus buka toko, apa, pas balik dari Jepang ngumpulin modal buka toko gitu, itu kan bagus kan sebenarnya. Jadi yang ditonton yang kayak gitu-gitu gitu, yang positif-positif seperti itu. Gimana tadi yang nanya, cukup jelas kah? Jelas ya, mudah-mudahan. Udah Bu. Makasih juga ya udah hadir. Silakan Duta. Ibu, izin bertanya Bu, apakah FOMO dan kelebihan gadget ini selalu bersifat negatif Bu? Apakah ada contoh atau sesuatu yang menghasilkan positif? Kan tadi dijelasinnya tuh contoh tersebut itu selalu hal ke negatif. Apakah ada yang ke positifnya Bu? Terima kasih Bu. FOMO ya, FOMO aja atau yang lainnya tuh apa tadi? Yang gadget yang berlebihan tadi Bu. Dan gadget yang berlebihan. Iya ya. Betul. Sebenarnya tadi dari semua kelompok udah menjelaskan ya, ada sisi positif, ada sisi negatifnya gitu kan. Yang penting sebenarnya bagaimana kita menjadikan gadget ini sebagai alat untuk satu hal yang positif, ya kan? Kayak misalnya tadi yang positif itu ya, kalau FOMO ya, misalnya orang tuh ada hal-hal positif yang baru yang keluar dan kita tuh pengen tahu gitu, dan kita jadi tergerak untuk tahu ya, kan itu juga FOMO juga kan? Kayak misalnya tadi artificial intelligence kan, jadi banyak orang-orang yang terutama orang-orang IT yang ketika mereka menggunakan AI ini atau artificial intelligence ini, mereka pekerjaannya jadi lebih ringan gitu kan? Ya termasuk juga kadang-kadang saya kalau misalnya nyari apa sih tema-tema yang lagi ngetren sekarang, nanya aja sih sama ChatGPT itu gitu kan. Oh ternyata sekarang lagi ngetren itu gitu. Oh ya udah saya cari deh tuh itunya, apa namanya, penelitian-penelitiannya atau apa gitu ya, atau artikelnya gitu. Jadi itu boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang senang-senang aja, yang hiburan-hiburan aja, kebanyakan hiburannya kita jadi males gitu. Nah makanya tergantung ya, tergantung apakah kita menggunakan gadget itu untuk hal yang positif atau untuk yang negatif. Kayak misalnya kemarin waktu saya ikut pelatihan pekerti itu, selama seminggu itu hampir mungkin lebih dari 12 jam itu duduk depan komputer gitu. Karena penelitiannya webinar ya bentuknya.
tapi juga tugas-tugasnya banyak, itu juga menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Sampai saya tuh enek banget gitu, di depan komputer tuh udah gak kepengen depan komputer lagi. Ini pas selesai itu, pas selesai mengerti webinarnya ya, udah saya gak mau buka-buka komputer dulu gitu. Karena banyak juga orang yang jadi mual kan, karena terlalu banyak gitu, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk mendapat sesuatu yang positif ya buat hidup kita, bukan jadi pengganggu tapi membuat sesuatu yang positif, ya kan? Gitu Duta. Terima kasih Ibu. Oke, teman-teman yang lain mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mau komentar. Ini kakak-kakaknya udah pada ngantuk ya, termasuk anak saya udah ngantuk juga. Iya sebentar. Baik. Ada yang komentar? Mau komentar lagi? Cukup ya? Ini udah pada mungkin cukup Ibu. Berhati ya. Oke, mungkin sebelum ditutup. Termasuk komputer saya udah lelah kayaknya dia. Udah loadingnya lama. Silakan tuliskan apa yang Anda pelajari hari ini di kolom chat. Mungkin apa berupa komentar atau apalah, silakan ditulis di kolom chat. Saya tunggu ya. Oke, memaknai penggunaan gadget secara bijak dari Mbak Lala ya, Kak Lala. Eh benar nggak Kak Lala panggilnya? Nurlisa Aro. Iya Bu. Apa insight yang kalian dapatkan dari pelajaran ini ya? Pentingnya mengelola gadget dan FOMO dengan hal yang positif, oke? Ada yang mau nambahin lagi? Oke. Baik, apa namanya? Sambil kita tutup ya. Terima kasih banyak nih pada teman-teman yang udah mau bergabung di sini ya, meskipun malam-malam ya, dan mungkin juga di sini banyak, ternyata lebih banyak yang nggak ada di sebagai anggota kelas saya ya di semester pendek ya, karena mereka tertarik juga ternyata tentang tema ini. Tapi mudah-mudahan kelas kita jadi lebih aktif ya, lebih semarak dibanding kalau misalnya saya aja yang ngobrol gitu ya, saya aja yang ngomong terus-terusan. Kalian juga mungkin ngantuk kali ya kalau dengerin terus ya. Tapi ketika diskusi
jadi keluar ya apa-apa yang bisa yang kalian pikirkan gitu ya. Kemudian juga yang ide-ide yang tadi muncul itu ya semuanya bagus-bagus sekali. Sebelum saya tutup, kita dengarkan pantun lagi ya, pantun penutupnya. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua materi telah usai, saatnya saya undur diri. Baik, terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya, untuk kelas semester pendek ya. Iya kan? Benar ya? Nanti ya, presentasi ya, Bu. Ini teman-teman yang lain boleh pada ikutan nggak nih kalau pada mau mereka? Apa gaspol, kelas kita? Gaspol. Oke, udah malam ya. Selamat beristirahat dan semoga semuanya juga sehat-sehat ya. Karena lagi pancaroba nih, tadi habis hujan dan panas sekali ya siangnya. Mudah-mudahan di kita semuanya sehat-sehat ya. Oh, itu Pasha itu anaknya kelihatan. Oke, saya tutup ya kelasnya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya.